Pemirsa, seorang suami di Tangerang, Banten tega membunuh istrinya dengan senjata tajam. Selain istri tewas, suami juga menderita luka berat di tubuhnya juga akibat terkena senjata tajam. Pasangan suami ini diduga saling melukai akibat cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga pasangan suami istri Nain, 58 tahun, dan Nemah, 45 tahun, menarik perhatian warga. Pasalnya pertengkaran pasutri beranak 6 ini berujung dengan kematian istri. Sementara suami karena menderita luka di kepala dan leher, terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dari olah TKP, polisi menduga korban Nemah dibunuh suami. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab pasutri ini bertengkar hingga berujung pembunuhan. Begitu warga datang, kondisinya sudah sama-sama terkapar. Untuk istri sudah tidak bernyawa dan suami juga dalam kondisi tergeletak dengan beberapa luka di badannya. Dugaan awal cekcok karena apa tuh, Pak? Masih kami dalami karena saat ini terduga pelaku masih belum bisa dimintai keterangan karena memang sedang menjalani pengobatan. Jenazah Nemah dibawa ke Rumah Sakit Tangerang untuk diotopsi, sementara pelaku dirawat hingga sembuh sebelum nantinya dimintai keterangan oleh polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.